Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki guys. Hari ini guys, kita akan react satu video ini daripada channel yang agak popular daripada Indonesia, iaitu daripada Mario Iroth. Video bertajuk episode 7, tempat ini dijuluki Amazonnya Indonesia. Nah guys, saya begitu teruja sekali tentang di mana Amazon Indonesia ini berada guys. Tanpa basa-basi, ayo kita tonton video menarik ini. Wow. Intronya sudah bagus ya. Puting. Kabar kalian, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Kalau udah di Pangkalan Bun, itu artinya wajib berkunjung ke Amazonnya Indonesia. Wow. Taman Nasional Tanjung Puting. Ini Taman Nasional ya? Taman Nasional Tanjung Puting. Oke, ini udah sampai di Kumai karena jarak dari Pangkalan Bun ke Kumai kurang lebih hampir 30 menit ya tadi. Wow, kena naik kapal ya. Akbar nih. Selamat datang. Selamat datang. Ini apa nama kapalnya? Spirit Major. Spirit Major. Wah, kapalnya juga kayak ini apa? Interiornya juga modern guys. Dan juga pada masa yang sama minimalis. Ini saya sudah ada di depannya pintu masuk menuju Tanjung Puting. Jadi dari sini petualangan kita masuk ke kawasan yang lebih, itu patung orang hutan ya, dijaga lah ya, dan juga lebih natural gitu ya. Tanjung Puting, sang ibu kota orang hutan dunia, dalam satu dasawarsa terakhir telah menjelma menjadi salah satu destinasi andalan di Indonesia yang paling diminati wisatawan mancanegara di Kalimantan. Oh, ini di Kalimantan. Salah satu hutan hujan tropis tertua di dunia, menjadi daya pikat para wisatawan. Masya Allah. Selain melihat ribuan jenis keanekaragaman hayati flora dan fauna di dalamnya, apalagi pesona orang hutan yang bisa kita jumpa di sini. Wow. Di habitat aslinya. Karena ini udah berhubung jam makan siang, padahal kira-kira baru 2 jaman lah keluar dari Kumai, tapi udah masuk di suasana ini nih, jalan raya menuju sungai. Padahal ini di atas air. Ini menunya ada apa aja nih, Bu? Gangan asam. Ini kokinya kita nih. Gangan asam dua kakak. Wah, siap-siap sudah ada. Sama deh. Sama sambal goreng jengkol. Sama enak sih. Aduh. Kelakai. Aku pikir tadi singkong. Pakis. Ini. Apa daun muda? Ya, daun muda pakis. Ih, itu sedap guys, pakis guys. Ada rambutan juga. Woi, okay. Enak banget guys. Selamat makan. Makasih ya, Bu. Gila ya. Oke, ini sama Mas Bro Akbar nih, yang salah satu ABK di kapal. Ngomong-ngomong, lupa nama kapalnya apa tadi? Nama kapalnya Spirit Major. Spirit Major. Artinya kecepatan penuh. Semangat. Gitu, ada Spirit Major. Tapi kalau orang Kumai, arti dari kata Kumai datang dari bahasa Bugis yang ya, artinya benar. Ke sini artinya memanggil. Manggil. Sini gitu. Ya, ya. Kuman, maksudnya Kumai, mari makan. Oh. Kuman. Ada kan Kuman juga bahasa itu ya. Iya, Kuman. Iya. Dayak. Artinya makan. Ya. Kalau digabungin Kuman Kumai, mari makan. Ya, kesini dong. Oke. Yeah. Tapi di suasana sini kapalnya ini nih bakal disalin. Ini mungkin apa namanya lagi kejar-kejaran. Kejar waktu yeah. Karena takut kebelet. Cuma kita ini agak nyantai karena kita lagi menikmati suasana alam yang bakalan transisi dari ini tanaman apa nih? Palem. Ya, jenis palem. Palem ini paya bakau. Dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk buat atap rumah. Nanti kita syuting kalau udah balik. Tapi nanti akan ada transisi nih dari palem-palem ini berubah menjadi hutan belantara alias rimba, kayak nama motor saya. Wis. Iya, rimba.
Wah, nah, sudah kenampakan. Saya pilih berlayar menggunakan perahu kayu tradisional buat eksplor Tanjung Puting yang berlabuh dari Pelabuhan Kumai. Perahu sudah kayu kenampakan. Atau klotok ini bakal menjadi rumah tinggalku selama 3 hari ke depan. 3 hari ya. Dan tak berapa lama, masuklah di pintu gerbang Tanjung Puting. Terpaan hawa tropis mulai berasa nih. Lanjut disambut nipa dan pandan liar saat masuk ke Sungai Sekonyer. Tanjung Puting pada awalnya merupakan cagar alam dan suaka margasatwa yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937. Guys. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan masih ini ya. Kehutanan tidak diterokai ini bagi lagi. Tanjung Puting ini ditunjuk sebagai taman nasional dengan luas area 415.040 hektar. Gila. Baru aja beberapa saat masuk Sungai Sekonyer, tampak di pohon besar itu ada sekelompok hewan yang lagi cari makan nih. Wah, nampaknya mereka pemalu dan suka sembunyi. Mereka adalah lutung kelabu yang tinggal di sekitar sungai ini. Nah, saking malunya si lutung kelabu ini sampai susah sekali nih buat bidik muka si lutungnya. Salah satu primata penghuni hutan Kalimantan ini. Oke, perjalanan dilanjutkan lebih ke dalam lagi nih. Sesekali berpapasan sama kapal turis lainnya atau bahkan kapal kita disalip kapal lain. Bulan ini memang lagi pada musim rame-ramenya nih. Wah, rame ya. Dan pas tengah hari, kapal kayu akan sampai di tujuan pertama, menuju kamp Tanjung Harapan. Wah. Tapi surprisingly, sebelum sampai ke tempat pemberhentian pertama, udah nampak orang utang aja nih sama bayi orang utang liar yang sedang cari makan dekat sungai. Ini baru live ya. Seakan menyapa kami yang baru masuk. Ini baru live ya guys. Dan sampai di camp Tanjung Harapan, kami sedikit jalan trekking ke dalam, ditemani guide dan kru kapal yang berpengalaman. Kami kesini untuk bertemu langsung dengan orang utan di feeding station ini. Wah, ini baru live ya. Benar-benar Amazon nih. Tempatnya benar-benar belum ternodai ya guys. Masih hijau lagi ya. Benar-benar terjaga ini. Benar-benar nasional apa? Taman nasional yang terjaga lah. Di Kalimantan ini. Di Tanjung Puting. Oke pemirsa, ini orang utannya lagi dikasih makan, jadi pas lagi rame nih. Dari panggung depan. Itu memang tempat khasnya makan ya, kayak panggung ya. Kayak pentas ya. Oke, ini lagi bersama Bro Akbar, kru dari kapal apa namanya? Spirit Major. Sekaligus ikut ngegaitin masuk ke kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Tapi ini yang tempat pos pemberhentian pertama namanya apa nih? Namanya Tanjung Harapan. Oh, dia ada perhentian. Harapan, ya? Harapan orang banyak. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Cape of Good Hope. Kayak yang Tanjung Harapannya South Africa itu. Nah, di belakang kita lagi mukbang. Tipe orang utan apa nih? Tipe orang utannya masih semi wild ya. Semi wild ya. Dia dari rehab mau dipindah di sini. Oh. Buat dijadikan orang utan liar. Jadi sekarang masih semi wild. Yang kita lihat pertama itu udah beneran liar. Jadi ini yang pada satu saat harus dibalikin ke alam sebenarnya. Tapi di sekitar Taman Nasional ini aja, nggak jauh-jauh. Jadi ini baru hari pertama dan kira-kira dari Kumai perjalanan kurang lebih 3 jam santai. Nyampe di Tanjung Harapan. Wow. Dan hari ini kita akan bakalan lanjut untuk pemberhentian kedua, tapi bakalan bermalam dulu. Besok malam, baru iya. Tunggu matahari terbit. Sambil cari good view. Golden hour. Cuma tantangan kesininya, untung ini cerah nggak hujan. Iya. Yaitu pacet. Oh, ada pacet. Aduh, lintah. Ada pacet lintah. Yang suka ngisap-ngisap darah itu kayak vampir. Lintah dengan nyamuk. Nyamuk. Kalau nyamuk, kalau aku masih bisa tahan. Kalau lintah kayaknya bakalan anemia. Oke, nanti jumpa lagi di kapal Spirit Major. Wih, kita bakalan masuk menelusuri Amazonnya Indonesia dari Tanjung Puting. Ada beruk,
monyet ekor panjang, dan yang mencuri perhatianku, koloni bekantan alias Nasalis lavartus yang sedang asik mencari makan sambil nongkrong di pepohonan di tepi sungai Sekonyer ini. Jenis monyet hidung mancung yang berambut coklat kemerahan ini tampak jelas banget nih bertengger di setiap dahan pohon. Tapi di tempat aku banyak juga nih guys, di kawasan sungai-sungai. Terus datang dari berbagai koloni nih, jadi ngeramein pohon-pohon di sekitar sungai Sekonyer ini. Dan kapal kayu kami bakal mencapai. Kapan ada hiburan lihat kumpulan bekantan, karena udah kesorean menjelang sunset nih. Udah sunset sih, udah samsat. Ya, ini kita bakalan bermalam di sini aja. Jadi di sebelahnya hutan belantara gitu, rimba, tapi masih kedengeran suara-suara binatang alamnya. Ini lagi di buang jangkar nih biar kapalnya nggak hanyut. Karena dia perlu ditambat diikat pada pohonnya. Kita bakalan makan malam disiapin sama ibunya. Terus udah mau tidur manis di sini sampai matahari terbit, bakalan kelihatan kabut-kabut sepertinya. Ini menjadi malam pertama tinggal di atas kapal kayu di tengah hutan tropis yang vibes-nya berasa Amazon banget. Belum lagi sunset yang spektakuler dan ketenangan alam yang bikin betah banget. Jadinya berasa menyatu dengan alam nih, dan yang menyelimuti hutan tropis Kalimantan ini. Suasana alam plus kicauan burung bikin ini yang mahal ya, ini mahal banget nih pastinya. Masih baik ada kelambu ya. Karena berpengaruhnya pohon besar di hutan, tempat dia buat sarang dan cari makan. Di tempat saya masih ada ini. Oke, hari kedua di Tanjung Puting, dan ternyata yang ini bakalan gerah banget nih, karena lihat tuh, cerah banget kan. Jadi biar lindungin kulit wajahku, sponsor Bayakaf sunscreen dulu. Sponsor Bayakaf. Sponsor nih. Karena pastinya sponsor. Bakalan panas, bisa potensi bakar kulit wajahku ya. Oke, kita continue petualangan menyusuri Amazonnya Indonesia ini, dan sampailah kami di pos kedua, Pondok Tangguy. Jadi ini Pondok tempat Tangguy kedua ini apa nih namanya, Bang? Namanya Pondok Tangguy. Pondok Tangguy, tempat konservasi ya orang hutan. Wah. Di dalamnya mau ada feeding jam 9 pagi. Oke, Pondok Tangguy ini kira-kira dari pos apa namanya kemarin itu harapan, Pondok Harapan ke Pondok Tangguy kurang lebih 2 jaman ya. Nyantai. Nah, sambil menunggu waktu feeding time orangutan di sini, kami pun berjalan keluar dikit dari trek yang biasanya, di mana sang guide mau menunjukkan sesuatu di trek ini nih. Dan inilah yang dicari, akhirnya ketemu juga tumbuhan kantung semar. Tak cuma kantung satu, semar. Ada banyak. Ada tempat saya di Priok Kera. Ininya sih nama Indonesia kantung semar. Kalau kita buat bulenya pitcher plant. Iya, kita ketemu kantong semar yang jenisnya berbeda. Kalau yang tadi dia nempelnya di batang. Kalau yang ini dia di ujung daunnya dan warnanya bintik kayak macan, kantong semar macan. Kita bisa jumpa di jalur trek ini. Mulai dari yang besar sampai yang mini pun ada. Itu ada air di dalamnya ya. Nah, setelah itu kami lanjut nonton orang utan yang lagi mukbang umbi-umbian. Dan kalau lagi musim berbuah di hutan, si orang utan biasanya nggak mau bakalan datang ke feeding station karena udah kekenyangan di dalam hutan duluan. Sebenarnya orang utan bisa makan buah-buahan yang ada di dalam hutan ini. Dan beruntung banget nih masih bisa ada yang datang di sini pada hari ini, karena sekarang ini sebetulnya lagi musim buah di hutan. Nah,
Ini pohon ulin atau kayu lokal Kalimantan, kayu besi Kalimantan. Besi. Dan ini umurnya udah puluhan tahun. Maksudnya kayu bagus nih, guys. Soalnya udah gede segini udah. Keras. Benar-benar keras nih. Pokoknya di sini persyaratannya nggak boleh kita makan, kan dia bisa datang ke kamu yang bawa makan. Sebetulnya nggak boleh minum juga. Oh. Mungkin di sini kan bisa dehidrasi kita gara-gara terlalu gerah. Boleh lah, dan harus bawa pulang sampah. Nggak boleh buang sampah. Bagus, bagus. Sampah yang dibawa harus dibawa pulang ya. Itu bagus, guys. Dulu si Adul, mana kabarnya? Tapi kalau si orang utan di feeding station ini lagi mager, jadinya kami para pengunjung mulai agak bosan nih tengokin dia lagi makan. Dan tiba-tiba kami dikagetkan nih sama kehadiran salah satu primata penghuni di sini. Wah, dia lincah banget nih, gesit, yang memiliki tangan panjang dan bulunya berwarna kelabu. Gerakannya memang berasa kayak gerakan Spider-Man. Wah. Jangan lupa bintang 5 ya, Bang. Tapi aku suka desain yang wah, benar banget. Spirmeria ini, guys. Konservasi orang utan klasik banget di dunia. Taman Nasional Tanjung Puting memang bayangan dari Taman Firdaus di bumi, di mana semua makhluk hidup bebas bersama secara harmonis dan segalanya telah dicukupkan oleh alam. Kami pun balik ke kapal kayu yang dijuluki Spirit Mayor, balik menyusungi Sungai Sekonyer, dan tiba-tiba ada orang utan betina sambil membawa bayi. Ini baru yang liar. Pohon yang berada dekat banget sama kapal kami, seolah-olah ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kami yang udah mengunjungi rumahnya nih, guys. Tanpa mengambil apapun kecuali kita meninggalkan jejak dan foto dokumentasi yang kita liput di dalam. Dan pastinya banyak cerita tentang Taman Nasional Tanjung Puting alias Amazonnya Indonesia. Wow. Memang indah banget nih alam ini, menjadi saksi bahwa hutan tropis alami masih ada di tanah Kalimantan. Mantap. Sekaligus menjadi pengalaman dan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang masih terjaga dan punya peranan penting untuk kehidupan. Ini menjadi salah satu tempat yang wajib kita kunjungi sebelum kita mati nih, guys. Dan hari ini perjalanan kami bersama kapal Spirit Mayor menyusuri kembali Sungai Sekonyer balik ke arah Pelabuhan Kupang. Iya. Karena perjalanan pulangnya lumayan panjang, kami pun mencari tempat buat menginap lagi satu malam di spot Kunang-Kunang. Spot Kunang-Kunang. Perjalanannya jauh, guys. Tetapi dan berbaloi. Ada buaya. Binatang yang paling mengerikan penghuni Taman Nasional ini, yaitu buaya muara. Buaya muara ya. Kita nggak diwajibkan buat berenang sembarangan di perairan di sini nih, guys. Ini buaya yang kedua kita ketemu kemarin malam, ketemu yang kedua itu tuh. Pagi ini ketemu lagi buaya muara tuh, gede banget tuh. Oke, selamat pagi dari Sungai Sekonyer ini. Oh, ini aku suka nih, guys, sarapan di pagi hari dengan keadaan yang tenang ya. Udah arah balik. Jadi dari sini kita akan balik ke Kumai di mana perjalanan ini dimulai. Cuman pagi ini saya mau sarapan dulu soto manggala yang udah disiapin sama ibu soto kok manggala ini, yang dari kapal ini. Waduh. Waduh, asik. Kesampaian juga nih makan soto manggala. Dan setelah itu perjalanan pun kami tuntas kembali ke Pelabuhan Kumai di mana kapal-kapal kayu tradisional ini bakalan berhenti untuk kami turun dan bakalan digantikan dengan grup turis lainnya yang akan masuk untuk melakukan thanks for visiting di Taman Nasional Tanjung Puting ini. Wah, gila, seru ya. Oke, berakhir sudah perjalanan saya keluar Tanjung Puting. Keren benar pokoknya. Dan kalau disuruh balik lagi, pengen balik lagi suatu saat. Gila. Terima kasih banyak nih Mas Bro Akbar udah nemenin dan jelasin lebih detail lagi. Dan juga Bro Indra nih dari Be Borneo Tour. Jangan lupa follow IG-nya @BeBorneoTour. Mantap, mantap, mantap. Informasi dan
schedule. Lanjut, saya balik ke sadar motor buat lanjutin petualanganku di Tanah Kalimantan. So, tunggu petualangan saya di episode berikutnya. Always ride safe dan selamat. Selamat. Itu deh guys, video menarik daripada Mario Iroth tentang kunjungan beliau ke Tanjung Puting yang dijuluki sebagai Amazonnya Indonesia, itu di Kalimantan guys. Nah, siapa yang belum tahu dan kenal dengan saya ini berasal daripada Borneo, Sarawak, satu tanah dengan Kalimantan guys. Makna tempat ini berada di sebelah Sarawak saja, atau di sebelah Sabah saja di Tanjung Puting ini. Insya Allah kalau ada rezeki, kalau ada kesempatan, kalau punya apa ya kekuatan dan juga panjang umur, insya Allah saya pengen pergi ke tempat ini. Suasananya itu memang tidak jauh ubah dengan tempat-tempat yang ada di Sarawak. Sebab apa guys? Sebab Kalimantan dan Sarawak ini adalah satu tanah dan hewan-hewannya juga sama-sama guys yang ada. Tetapi perkhidmatan yang disediakan oleh tempat ini ya, di Tanjung Puting ini, itu yang menyebabkan saya wow, mereka dapat mengapa ya menjadikan alam semula jadi itu, tempat reservation ini yaitu taman nasional ini, untuk kunjukan, dijadikan tempat yang apa namanya sumber ekonomi bagi tempat, bagi orang-orang tempatan untuk menambah pendapatan. Dan ianya saya lihat tadi perkhidmatan yang sungguh-sungguh bagus. Saya lihat ada kapalnya yang walaupun kapalnya itu saya lihat sungguh klasik, tetapi ianya sesuai dengan apa ya, dengan adventure-nya. Jalannya perlahan, kita menikmati keindahan sambil melihat-lihat binatang yang ada, dan juga makan di atas kapal guys. Itu bagi saya ada satu pengalaman yang saya ingin mahukan. Dan saya lihat juga tadi bukan sekadar orang hutan, terdapat juga kera ataupun monyet yang ada di sana, dan juga hewan-hewan reptilian lain, dan serta tumbuhan-tumbuhan eksotik yang sungguh unik yang berada di kawasan Tanjung Puting ini guys. Nah, jika Anda suka dengan video ini, pastikan Anda tekan like, subscribe channel daripada Mario Iroth ini, sebab dia memberikan video-video adventure yang sungguh bagus guys. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.